Hello, what's up guys? Hari ini aku akan buat satu video What's in my bag for the year 2020 tech edition. For as you can see, here's my favorite bag. We call it a satchel bag. Jenama Unichamp. Ini bukan beige, more to leathery brown. Quality baik. So far, tak ada koyak rabak. Dah pakai dekat setengah tahun kot. Zip pun very zippy, very reliable. Dan dia boleh stash banyak barang dekat dalam bag ni untuk keperluan harian. Okay, here are my items yang saya pakai dalam bag ni. As you can see, I have 3 phones that can fit. Satu jumbo, satu mid, satu lagi paling kecil LG G7 lah. So, okay, so ini adalah dalaman ataupun interior bagi bag ini. Nampak sangat luas dan quality memang so far tak ada masalah. Tak sure dia splash proof or what lah, tapi so far kalau hujan memang air takkan masuk dalam lah. So boleh masukkan wallet, secret tissue, yang area zipper tu saya letak coins lah selalunya, dan pants, kadang-kadang saya letak hand sanitizer kan musim sekarang COVID. Dan ini ada pen drive untuk urusan kerja. Ni kadang-kadang saya bawa lah kalau saya rajin, tapi selalunya malas lah bawa e4k tu. Seabird ini adalah wallet untuk card holder lah, senang cerita, senang nak bawa sebab wallet pun nipis lah. So yang tu ada compartment dia, ada dua, satu untuk card holder, satu untuk pens lah. Okay, untuk phone saya letak phone dalam ni ada tiga, satu 6 inci, satu lagi 7, satu lagi 6.67, iaitu Poco lah. So tiga phone ni atas 6 inci lah, tiga-tiga ya. Tapi boleh muat, memang terbaik lah. Kalau tak silap boleh masukkan pixel lagi, pixel yang tengah rakam ni. Ini adalah pixel XL dan boleh lagi muat, secara tak langsung boleh muat satu lagi iPhone kononnya lah, kokot nak upgrade. Okay, itu saja konten untuk hari ini. Harap anda terhibur. Dan saya akan sertakan link pembelian di Shopee untuk satchel bag ni yang saya gunakan sebagai daily driver lah. Selanjutnya. Okay, that is all. Stay safe, everyone. Thank you for watching.